Isinya bermacam-macam itu, ada sarung, ada buah-buahan, ada alat pecah belah dan sebagainya. Berapa ribu itu? Kalau yang keseluruhan kita buat 1.500 buah itu. Dan alhamdulillah tahun ini meningkat dari pelaksanaan yang sebelum tahun-tahun kemarin. Ini tiap tahun berarti? Tiap tahun dia akan masyarakat dengan acara ini apa sih sebenarnya? Yang paling utama barokah. Dengan istilahnya memperingati maulid Nabi kita, paling utama mengharapkan barokah itu. Dan supaya biasanya orang pedesaan seperti ini kan mengharapkan supaya pertanian tambah bagus dan lain sebagainya.